Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang SMK hormatilah. SMK ada ditanya soalan sebelum ini berkenaan dengan apa nama ayam A dan ayam B, tapi dia tanya soalan tentang ayam A. Macam mana ayam yang tak ada taji boleh tak boleh masuk dalam kategori ayam A? Padahal maksudnya soalannya itu juga dengan SMK itu adalah lebih kepada soalan ayam yang kita kata muda lah nak masuk ke kategori ayam A, sebab kadang-kadang player ni dia punya strategi dia tersendiri lah, sama ada dia tahu dia akan kalah dekat bahagian mana, apa semua kolam mana, so dia akan masuk untuk main di kolam yang dia lebih banyak dapat markah, lebih orang gitulah. Okey, lepas tu lepas SMK post benda tu, SMK mengatakan boleh kalau nak main apa nama, sebaiknya kalau nak main di dalam kategori A, SMK kata kena ayam yang bertaji lah, dan juga sebab bulu ayam A ni bulu penuh, maknanya bulu tengkuk dia dengan bulu pinggang dia tu hampir bercantum. Maksudnya sebab bulu tengkuk yang nak panjang lah, lebih orang itulah, maknanya ayam tu ayam matang lah. Dan kalau ayam yang kita kata nak main juga ayam A, dia ada taji ayam tu, tetapi bulu tak sempurna pun dia tak dipotong. Sama juga bahagian kaki, sebab SMK ambil ikut skema yang kita kata skema asal, kita ikut macam tu lah. Lepas tu ada komen di bawah, ada soalan daripada sahabat pula bertanya, tapi soalan ni sebenarnya biasa lah, sebab kita pelihara ayam kita tahu. Dia kata bagaimana dengan ayam yang apa nama yang tidak bertaji, sampai maksudnya ayam ada ayam ayam tua yang tidak bertaji, macam gitulah. Pada SMK soalan tu kalau tanya sebagai pengadil memang susah SMK nak jawab, sebab pengadil dia punya pegangan dia adalah sesuatu yang kita kata tidak boleh diubah lah, dan kalau diubah, kalau kantor diubah, maka dia dikira macam satu barang yang dibuat yang jelas dibuat dan kita akan potong markah. Sebab itu kira itu orang kena faham lah benda tu. Tapi sebagai player SMK sendiri pernah dulu sebagai player, ayam yang tak bertaji dah salah, sama juga dengan ayam yang kita ubah sayap pasang gam kan, sama je. Sebab tu pada SMK ramai sahabat-sahabat kita pelihara ayam ramai lah, tapi pada SMK dia ada dua lah, sama ada dia tahu tentang apa nama cara nak pasang taji tu kan, ataupun dia tak tahu. Kita anggap gitu lah, tapi sebagai player yang serama dululah, dulu lah, sebelum kita jadi pengadil, kita jadi player kat pun, taji tu kita boleh pasang. Dan kalau di Sarawak ni pun ada yang kata orang yang pasang taji tu lah, tapi cara nak pasang tu SMK tak nak cerita, sebab sekarang SMK dah jadi pengadil, SMK tak nak cerita. Cuma SMK kata satu je, jangan taji tu tanggal di atas meja lah. Kalau tanggal di atas meja, aku potong markah. Kira macam tu lah. Sebab saya cakap tu sang, saya tak saya bagi kebebasan lah sebenarnya, sebab kita nak hobi ni enjoy, kira gitu. Tetapi kalau kantor yang atas meja pengadil tu dalam masa 1 minit 15 saat tu, saya terpaksa lah memotong markah mengikut skema tu lah. Sebab dikira sebagai upah suai kan. Tetapi sebagai player, selagi istilahnya tak terkantoi ataupun tak ditangkap kesalahan tu, dikira tidak menjadi kesalahan. Dikira gitu. Sebab tu SMK kata kalau SMK komen sebagai pengadil, susahlah SMK nak komen. Tapi kalau komen SMK sebagai player, lainlah. Tapi kalau SMK cerita semua bab sebagai player, kan nanti akan menjadi satu, kita kata macam pelik sikit lah. Tapi bagi saya macam inilah, berkawan dengan ramai kawan, InsyaAllah kita akan dapat dia punya tips-tips dan teknik-teknik dia lah. Dia kira gitu. Main ayam sama ni tak boleh main yang kita rasa macam kita duduk seorang dekat reban, kita pakar dalam segalanya, tak ada. Sebab dalam istilah main ayam sama ni, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Mungkin pada kita mungkin salah, ataupun mungkin kita tak dapat menangkap lah cara tu lah. Tetapi mungkin ada sebahagian orang yang dapat menguasai teknik-teknik sesuatu yang kita rasa kita tak boleh tu lah.
dan dia tidak mustahil. Okay, itu saja daripada SMK untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video-video akan datang lah. Apa nama? Jika ada persoalan-persoalan yang kita jawab dan beberapa isu apa semua, kita akan buat video macam ni lah untuk mudah. Dan insyaAllah SMK akan seperti biasa akan kongsikan di blog dan juga di YouTube SMK lah. InsyaAllah janji ada masa terluang lah, sebab akhir-akhir ini memang SMK agak agak busy sedikit lah dengan aktiviti-aktiviti persatuan-persatuan yang SMK terlibat lah. Tapi macam mana pun, Ayam Sama ni memang hobi SMK, dan SMK kata masih-masih sebagai peminat tegar Ayam Sama juga pun, cuma SMK tak boleh ditanding lah, itulah. Okay, sahaja bersama saya. Assalamualaikum, salam seramah mania. Jumpa lagi insyaAllah.